Sekarang kita akan mulai memasang overlay. Seperti biasa, kita masuk ke new project, kemudian kasih nama projectnya. Kemudian set resolusi, saya menggunakan resolusi standar di sini. Kemudian klik finish, dan selanjutnya kita masuk ke add object. Seperti biasa, kita ambil footage-nya dulu dengan mengklik video. Oke, kemudian di sini kita ambil videonya. Selanjutnya adalah kita akan ambil gambar untuk overlay-nya. Kita masuk ke dalam objek, kemudian image, kemudian kita ambil gambar yang ingin dipasang. Kemudian klik saja OK. Kemudian selanjutnya kita atur di mana ingin tampil gambarnya. Oke, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita tentukan di mana gambar ini akan keluar atau nanti overlay-nya akan keluar, maka kita tarik dia. Oke, kemudian kapan dia akan berakhir juga. Anda bisa memasang fade out dan fade in-nya, ya. Fade in dan fade out-nya diklik di sini, atau transisinya diklik di dalam gambar sini, ya. Dia masuk ke situ, kemudian kita masuk ke video effect, kemudian transparency, fade in, kemudian OK, dan juga selanjutnya tambahkan lagi fade out-nya, transparency lagi, kemudian fade out, kemudian OK. Kita kembali ke scene di sini, ke tab scene. Oke, selanjutnya saya akan pasang dua gambar di sini. Kemudian di sini masuk ke add object, kemudian image. Kemudian saya akan pasang gambar kedua ini. Kemudian seperti sama seperti sebelumnya, saya atur dia gambarnya. Oke, kira-kira kurang lebih seperti ini, dan selesai sudah. Anda sudah bisa memasang overlay di dalam video, bisa Anda gunakan untuk menambah nuansa tertentu di dalam videonya. Sekarang mari kita preview sama-sama.